Saudara, Malaysia Emergency Responses MERS 999 bakal dinaik taraf kepada Next Generation Emergency Services NG 999 yang dijadual dilancar selewat-lewatnya tahun depan. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching, inisiatif baru itu memberi bantuan kecemasan yang lebih cekap dan pantas. Ia sistem digital bersepadu untuk tingkatkan perkongsian sumber data antara pusat panggilan kecemasan dan agensi berkaitan. I would say it's an improvement kerana pertamanya dari segi lokasi, di bawah MERS 999 kami ada 400 lebih lokasi. Tetapi di bawah NG 999, dia akan ditingkatkan ke 800 lebih lokasi. Jadi ini bermakna bahawa kami sediakan lokasi yang lebih banyak, dia jadi lebih efektif dan berkesan. Jadi itu pertama. Dan kedua, dia akan menggunakan teknologi yang baru seperti automatic nombor identification, location identification. Jadi ini semua akan buatnya lebih efektif. Satu aplikasi baharu akan turut diperkenal menerusi NG 999, membolehkan penggunaan teks, gambar dan video untuk pengguna berdaftar.